Oke, cek sound nah, kembali lagi dan lagi di channel Jipo channel game pakai Z ya. Jadi Pak Tahir kita ini konflik antar pedagang kan, nggak salah masalah pajak segala macam yang jam itu emang rumit. Oke, kita langsung ke hotel aja dah tuh. Hey, makan malam dah. Makan kamu sana Ren, biar badan lo berisi ya. Karena gue kasih sama dekat ganteng kita nih, yang badan tuh kurus. Yang gue heran tuh, itu orang hobinya tuh belak balik mulu ya. Kayak nggak ada kerjaan asli. Oke, dan apa sih tuh, pasarnya tuh udah tutup ya. Malam-malam udah tutup. Kalau di sini mah buka 24 jam nonstop pak, asli. Ya biasa lah, era-era 1200-1300an lah ya, 1300an. Aduh, makanan tadi enak banget ya, akhirnya aku udah makan ya, jadi tinggal minumnya aja ya. Oke, dan makanan pun juga fresh banget ya, sayur-sayurnya ya. Ya, yeah, nothing beats food made from local ingredients. Oke, ya emang bawa nggak ada yang bisa ngelain ke keenakan makan lokal yang ada di Kedlik ini. Kenapa enak? Karena teman-teman lihat aja kemarin ya, ladangnya seluas itu, masa mereka nggak bisa buat makanan enak gitu? Bohong, eh? I quite enjoyed the rye bread myself. Ya, gue juga sama menikmati roti itu ya. Oke. I suppose this whole field study thing isn't so bad when you take the menu into account. Oke. I wonder what the others in Group B are doing right now. Aku penasaran apa yang gue lakuin. Somehow I doubt they're sitting around a table and talking like we are. Ya, mungkin gak beda jauh kali ya. Oke. Bikin apa nih mereka nih? Teman-teman. Oke. Instructor Sarah says it's about Arcus, but I don't think that's the only reason we've been brought together. Sarah kan bilang tentang Arcus, tapi kayaknya gua pikiran masih ada yang lebih deh dari itu nih. Sama. If that were all, today's field study tasks would serve little purpose. It seems as though she's trying to make us experience, I don't know, things, like all kinds of things, big and small. Okay, kalau kata Alisa tuh mungkin aja ini buat pengalaman lah, atau mungkin kita suruh nyari suatu hal yang besar atau yang kecil. But I can't wrap my head around though is why. Tapi gua nggak bisa mikirin apa gitu. Yeah. Ya, mungkin lo bener, mungkin. Instead of trying to put everything in its place, why don't you just go with the flow for a change? Oke. Okay. Apa nih? Oh, ini flashback di ini bagian apa di hari pertama ya kalau enggak salah ya. Oke, okay, pas menjelang kita masuk ke pas udah masuk ke konsol, habis itu ada telepon dari Sarah ya. Nah, ini jawabannya. Ya, buat yang nggak tahu, silahkan cek tempat sebelumnya ya. It seems like you're desperately trying to find something. Oke. Mungkin kau coba menemukan sesuatu. But if you don't plant yourself somewhere, you're just gonna blow away with the next big gust that comes along. Oke. What do we have to offer one another when our reasons for enrolling at Thor's in the first place are undoubtedly very different? Kayak masih bingung ya, masih kamu bingung sama saya juga bingung ya. Buat temen-temen ya, oke? Apa nih? Reasons? Alasan kita. I hadn't considered that. My reason for enrolling was quite simple. I aim to come ever closer to my goal, or rather to the person whom I regard as such. Oh, alasan mereka masuk kali ya. Aku kalau Laura sih alasannya lebih ingin untuk lebih mencapai tujuan aslinya dia gitu. Who's that? Apa tuh? This is neither the time nor the place to discuss such matters. Best to save that topic for another day. Nanti aja deh gue bicarain aja deh. Just What about you, Elisa? Why did you enroll at the academy? Terus lo Elisa kenapa lo masuk sini? Kalau aku... There's no one single reason, but I think I just wanted to assert my independence. Independence, ya? Yeah. Oke. Okay. I mean, my situation back at home isn't exactly ideal. And this seemed like a good way to get out and do more, I guess.
Okay. I see. Ya, gua ngerti. It sounds like I'm probably in the minority then. See, I wasn't intending on coming here at all originally. I wanted to do something completely different. Oh, kalau kayak beda, sama gue juga lihat. You did? Terus sama? Oh yeah. You said you were really hoping you'd get into a music academy, right? Iya, lu kan kalau saya juga ngapin suatu di ini gitu di Esko musik itu juga kan, ya? Oh. Well, I wasn't that serious about it or anything. Ya, itu kan bukan hal yang serius kan. Terus lu apa, Rin? What about you, Rin? Kata kita yang ganteng satu ini ya. Buat teman-teman yang masih baru ikutin, yang ngebingung, hal maklum. Saya kasih saya cuma jelasin satu hal ya. Channel ini cuma tentang ya waktu dan sepak bola. Kenapa waktu dan sepak bola? Karena dua hal itu yang saya suka. Dah ya. You're the last holdout, and since you're the one who brought it up, it's only fair you answer the question too. Oke. Okay. Kata dia, Ren, tujuan lo apa? Ini, ayolah. Kan sini kan kita udah tahu jawaban kita. Nah, kan waktunya lo gitu. Me? Gua? Apa ya? I wanted to find myself, I guess. Aku yang menemukan jati diriku. Menemukan jati diri, ya. Find yourself? Menemukan jati dirimu. Huh? Okay. Sorry. That makes it sound like a much bigger deal than it actually is. Okay. That's the best way I can think of to put it, though. Ya, itulah yang gue pikirin jauh ini. Nothing wrong with that. Going on a journey of self-discovery? Okay, ya nggak jadi masalah sih. Okay. It's actually a pretty cool answer. Itu jawaban yang bagus sih. No idea you were such a romanticist. Gua nggak nyangka kalau ternyata bisa jawabannya seromantis. Oh, ho, ya jawabannya romantis sih buat dia gitu. You sure don't come across as one. I shouldn't have said anything. Aduh, harusnya kalau gitu gua nggak bilang apa-apa nih. Oh. Kalau enggak masih menaruh kecurigaan kepada kita, teman-teman. Oke, okay. Hey, besok pulang jam 6 ya. Ya, oke. Okay. Besok pulang jam 6. Kalau enggak salah besok pasti sampai jam 6 date-nya. Pasti kontak di penginapan ininya gitu. Soalnya kan besok kita sudah pulang. Kalau enggak salah sih kayak gitu, teman-teman. Ceritanya. But we're not actually going to sleep yet, are we? Not until we write our reports for the day. Aduh, tapi kan kita enggak bisa untuk tidur. Kita harus menulis laporan. I wanna shut off my brain so badly. But it doesn't look like that's happening anytime soon. She seems to have forgotten all about the room situation. And I'm not about to remind her. Duh, Ren. Udah deh, lupain deh ya. Flashback ya. Kasihanilah dirimu ya. Udah aja lupain, lo juga udah lupain deh. Gue juga soalnya mau lupain. Terus lo gue juga gue inget. Buat laporan dulu, yuk. Buat laporan. Tiba-tiba, bener. Laura manggil dari belakang, Rin. What's wrong? Ada apa? What is it? Ada apa? I was unsure whether to ask or not, but I've decided that this question bears answering. Why have you chosen to hold back? Kenapa kau gak mundur? Apa? What? Apa? Your sword style and technique. Gaya bertarungmu. It is the eight leaves, one blade school, is it not? Gayamu itu kan dari 8 daun. 8 daun. Ya, pola itulah. Okay. Popularized by the sword hermit, Yun Kafai, it combines the best elements of other eastern sword styles. Okay. Dipopulerkan oleh apa sih, kayak pedang hermit. Sword hermit ya. Yun Kafai itu adalah kombinasi antara ya, gaya bertarung dari timur. Okay. Those who master any of its forms are referred to as a divine blade and are said to understand the true nature of all things. Yeah. You certainly know an awful lot about it. Katanya lo tahu juga tentang apa sih gaya bertarung gua ya. I didn't think it was particularly renowned here in the empire. We of the Arsaid school consider the studying of other swordsmanship styles to be an essential part of our training. Oke, okay. Dari sini sudah kelihatan sekali bahwa Laura ini pintarnya kelewatan. Dia sendiri, apa sih, dia bilang tuh bahwa
ya kalau di aset sekolah aset sih mengajarkan minimal tahu gaya bertarung di setiap tempat gitu, meskipun hanya dasarnya, oke? In addition, my father once told me. Dan bahkan ayahku sendiri yang bilang padaku. If you follow the path of the sword, it is only a matter of time before you encounter a follower of the eight leaves. Oke, ikuti saja alur pedang itu dan lo akan menemukan satu hal yang terduga. Father said that? Mungkin maksudnya kayak gitu kali. It's an honor to be acknowledged by the Radiant Blade Master himself. Aduh, suatu kebanggaan sekali ya mengetahui satu hal itu dari seorang ahli pedang, Radiant. Okay. Soalnya kayak Lara tuh itu gitu. I'm nothing special though. I'm just a dropout who's never even been able to progress past beginner level. I did train under Master Ka-Fi for a while. Aku juga berlatih di bawah Master Ka-Fi selama beberapa waktu. But I started to feel like I couldn't go any further with my abilities, and he cut my training short. Okay. What? So I'm really not holding back. Honest. Jadi dia kayak apa sih tuh ya, percepat waktu latihannya kayak apa lah. I actually kind of feel like I'm dirtying the good name of the Eight Leaf School, in fact. But this is my limit. I'm sorry I can't quite live up to your expectations. Laura? You have no reason to apologize to me. This is a matter you must come to terms with on your own. Though I'll admit to some disappointment, I was hoping you'd prove to be a good sparring partner. Okay. I'm going to practice outside for a bit. Aku bakal latihan dulu. Please go and finish your report with Elisa and Elliot. Lo mending cepet deh selesaiin laporan lo sama Elisa dan Elliot. Okay. Dia mau latihan dulu. Okay, intinya ya. Intinya tuh lo kata kayaknya tuh ingin tahu lebih dalam tentang ini. Ya. Kata kita ganteng untuk ini. Aduh. Dia sendiri pusing. Sama. Lo juga pusing apalagi gua gitu. There's a lot he doesn't want to talk about, huh? Jadi di balik tadi kita ngobrol, ternyata mereka nguntit gitu dari atas tanpa sadar, kan tanpa kita sadari gitu ya. I can see in his eyes sometimes that he's bottling something up and trying really hard to keep anyone else from noticing. Okay. You've noticed it too? Kau juga tahu? You sure have taken quite an interest in him. Lo kayak sangat tertarik sama dia ya? I was just trying to work out the best time to apologize. That's all. Aku kan cuman ini nggak tahu kapan waktu yang tepat buat maafin itu aja. It's not like I've been consciously paying attention to him or anything, honestly. Rin's not the only one bottling up his feelings, though, is he? Yeah. You've been doing the same thing. Aku juga bisa melakukan sama. Yeah, I guess I have. Ya, gue rasa gitu. Okay. Ya, jadi ya. Okay. Lagu untuk tidur ya. Mau tidur karena besok kita harus ngambil kegiatan yang penting. Oke. Jadi intinya ini dari yang tadi gue tangkap adalah bahwa ya Rin itu kenapa apa sih kalau tahu kan tuh kenapa kamu nggak mundur aja ini? Ya karena buat apa gitu mundur gitu. Nah kan dia tujuan utamanya kan menjadi diri ini. Ya. Oke. Just run me someday. Iya siap. Oh, kayak tadi ini kan syarat siap. Kayak kedua hari Minggu. Suasana Minggu pagi ya sih kangen, bikin gua kangen masa kecil sih asli. Karena dulu tuh langit-langit dulu pas gua kecil tuh kayak gitu. Oke. Okay? Ini ada ini gitu, laporan apa sih nyawa kita lakuin pada hari ini. Oke. Okay? Kasih. Oke. Okay. Apa nih? Apa nih? Oke, okay. Kemarin gua okay. Apa nih? Dompet hilang. Oke. Okay. Oke, okay, kita lawan monster. Kalau pengen okay, ke Bapak Otto. Oke. Okay. Ada dua berarti. Oke. Okay. Dompet hilang sama kayak itu gitu. Kayak gue cuma nyelesain dompet hilang itu deh ya.
Okay. Terima kasih ya. Oke, okay, aku mau sekali. Ya. Kita bisa mulai. Yaudah, yuk. Oke. Okay. Laura, maaf yang kemarin dah. Kok ngapain mesti minta maaf sih? Kayakan deh. Aku udah bilang, lo udah gak usah minta maaf gitu. Enggak, bukan itu gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi dia ingin mencoba untuk mengikuti jalan hidupnya sendiri agar bisa lebih baik. Oke. Okay. Oke. Okay. Aku ingin menaikkan satu, Rin. Apakah kau sudah mengikuti jalan dari apa sih di bidangmu kali apalah? Nggak tahu juga sih. Itu kan juga bagian dari hidup gua gitu. Oke, okay, bagus. Itu yang pengen gua dengar. Tadi dulu. Ini masalahnya depan gua ada kucing. Kucing gua lagi random. Nah, nggak usah nanya deh ya. Laura. Dan semua pun bengong seketika. Sama gue juga bengong. Oke, jadi kalian berdua temenan lagi ya. Temenan bikin. Oke, yeay. Ya, seperti itulah. Ya. Aduh. Oh. Yalah, ayo udah deh. Oke. Okay. Margo, kita punya masalah besar. Apa nih? Oke. Okay. Aduh, kenapa sih telat? Ya. Aduh, kita punya masalah deh. Ada jadi di pasar, ah. Padahal kemarin udah tutup buat temen-temen terakhir tuh. Gua lihat Bapak Oto ya, Bapak Oto udah depan pasar terus. Oke. Okay. Ah, sih. Oke, okay. Ada masalah besar. Pencuri. Aduh. Pencuri ya. Oke. Okay. Tada-tada larinya tuh lucu gitu, asik. Antara lari serius dan main-main tuh beda jauh. Oke. Okay. Itu aja. Yaudah, kita akan balik lagi. Makasih ya, nanti. Ada apa nih? Oke. Okay. Jadi apa yang kita lakuin nih? Apa yang kita lakuin? Oke. Okay. Kita tahu apa yang kita jadi di pasar deh. Nah, kasihnya udah ke situ. Oke. Okay. Berarti kita harus cari dulu. Tapi yang gue kan tuh kan masih tuh udah kelihatan tuh dari ujung perampang tuh. Aduh, maaf ya, kayaknya buat kawan-kawan ini pasar ini lagi dulu buat beberapa waktu nih. Saya ada pencurian random. Kayak gini kemarin. Iya, pagi. Iya, maaf ya. Kan jadi ya gue selalu udah tahu lah tentang pencurian kemarin. Jadi ternyata kemarin itu tentang pencurian atau apalah. Dan ada dua tempat kayak yang dibobol gitu. Dan kayak itu orang-orang kemarin juga gitu, lucu gitu. Mereka? Oke. Okay. Aduh, nggak beruntung nih. Apa yang kita lakuin, Rin? Yaudah kita coba dulu deh ngomong sama mereka deh. Berdasarkan apa yang terjadi kemarin sih kayaknya mendingan nggak usah deh ya, tapi kalau mau sih ya udah deh, nggak apa deh, yuk deh. Aduh, ini orang ributnya tuh kelewatan gitu. Aduh, udah deh, lu nggak usah nenek deh ya, lu pasti hancurin tempat gua kan nenek ya. Apa sih, pasti lu juga sih lagi ya hancurin tempat gua juga gitu. Ini satu di situ, tolong tuan-tuan, tenangkan diri kalian ya. Aduh, gimana gua mau tenang, tempat gua hancur gitu loh. Gua bisa maafin orang hancurin itu gitu. Hey, udah deh, gak usah perang. Tadu, ada apa? What's wrong? Okay. Kalian? Oke, okay.
Aduh, kalian lagi ada ngapain sih? Huh? Oh, jadi tempatnya di ini isinya dicuri habis itu dalam-dalamnya diambil-ambilin gitu. Asik. Duh, ini ya, masih di luar prediksi banget sih, asli mungkin gak bakal jadi apa-apa gitu. Eh bener ternyata gak ada pencurian gitu. Oke. Okay. Aduh, ya gak akan malah random lagi. Dede. Hei, Dede, ngapain sih lu pada pampang? Ini juga, aduh, para tentara-tentara random tiba-tiba lewat. Awas, minggir. Oke. Okay. Ada apa ini? Ini pagi-pagi loh. Udah deh, enggak usah ribut-ribut deh ya. Tapi oke. Okay. Ya, seperti yang kau lihat gitu. Jadi, pokoknya intinya dia habis kemalingan. Ini pokoknya intinya kedua orang ini habis kemalingan ya. Lagi mengalami nasib kau buntung. Oke, okay. Oh, kan, ngerti. Soalnya gampang. Bawa kalian pergi. Oh, gila lu. Maksud lu apa gitu? Kan tempatnya kan hancur. Apa sih udah isinya diambil gitu. Oh, yaudah. Tapi kan tuh gak adil gitu. Ya iyalah, sekarang gimana gak adil, bayangin. Lu udah dicuri, lu suruh keluar. Gak lucu asli. Oke, okay. Ya ini gue teman-teman berdasarkan inti-intinya aja ya, jadi biar nggak kelamaan gitu. Oke, okay. Okay, pasti ada yang salah nih. Tuh mereka bingung. Ya udah, mereka pasti bakal setuju dengan pesan gue deh. Ya, tapi kalaupun enggak, ya lu pikir-pikir lagi aja. Oke. Okay. Tada, saya. Lo bingung ya? Sama gue juga bingung tuh akan mau nyapa. Oke, mereka pergi juga ya. Oke. Okay. Ini pasti ada yang salah. Oke, kalian berdua pasti masih marah-marah, tapi coba tenangkan diri dulu deh ya. Kalau kalian masih bertarung, ya kayak nggak ada gunanya gitu. Saya coba pikir lebih tenang aja. Oke, deh, ya udahlah. Oke, okay. Kayaknya kita tutup dulu deh ini market ini dalam beberapa waktu deh. Oke. Okay. Oke, okay, jadi pasarnya itu tutup ya. Pasarnya tutup teman-teman ya. Oke. Okay. Bapak bingung, sama saya juga bingung. Terima kasih ya. Kalau nggak ada kalian, ya mungkin gue pusing sendiri kali. Oke? Okay. Ya nggak usah repot-repot pak. Kan kita kan biasa membantu ya. Oke? Okay. Kan kami tuh memang sudah kewajibannya membantu. Oke? Okay. Nggak ada alasan deh buat ngasih terima kasih deh kalian deh. Oke? Okay. Tapi tetap-tetap tuh emang lakuin keputusan yang aneh-aneh sih. Ya iya lu bayangin gitu. Sama dicuri, mereka udah pergi gitu. Wah, gak logis ya asli. Oke. Okay. Pasti ada suatu hal selesaikan dulu tuh. Tapi gue gak yakin apa gitu. Sama pak, saya juga setuju. Pak manajer dan Rin pun setuju. Berarti Rin ikuti opini gua. Lo baik-baik aja. Bagaimana? Oke. Okay. Pak bisa investigasi dulu gak pak insiden yang tadi pagi itu pak? Ah apa? Oke okay, itu permintaan yang sangat baik tapi. Oke. Okay.
itu kan mungkin tau saya lu belajar gitu apa, kan kita mah murid akademi pak. Jadi ya itu benar ibadah tuh ya pelajaran yang kami dapat ada di lapangan pak. Eh? Ya dia bilang kita gitu. Oke. Pikirkan bersama dan gue yakin apa sih bahasanya ya lu tahu apa yang dibutuhin gitu. Oh itu yang dibilang misaka. Oke man. Oke. Huh? Terbangun semua. Oke. Ya gue ngerti sih. Oke. Okay. Udah kita lihat deh, kita bisa apa deh. Oke, okay, ya, gua enggak begitu yakin. Tapi udah. Oke. Okay. Ya, makasih apa jawabannya? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Hati-hati ya. Oke, okay, jangan buat yang aneh-aneh. Gua enggak pengen lu pada kena masalah gitu atau dalam kondisi yang berbahaya. Oke. Okay. Ingatlah, gue bertanggung jawab atas keamananmu. Oke? Okay. Dan juga pertama Capsack Panjek. Oke, okay, yaudah yuk. Kita investigasi. Oke. Okay. Kita investigasi nih, teman-teman nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, deadline-nya jam 9 malam. Yuk kita selesaiin semuanya selagi kita bisa. Yaudah, yuk. Ntar dulu nih. Side quest-nya... Ntar dulu. Izinkan saya ngecek dulu. Kamu kayak dompet ya. Side quest dulu teman-teman. Habis ini kita baru udahan dulu. Oke, okay. Apa yang terjadi Liz? Oke, okay, ya kalian kan dari mitos itu dia. Ya, ya benar. Oke. Okay. Jadi katanya dia kehilangan dompetnya atau kepala, dah. Oke, okay, kita bakal nolong kamu. Oh, jadi dia nemuin dompet, cuman dia nggak tahu temennya siapa. Oke, okay, orang dulu mah baik-baik ya. Coba orang sekarang. Ada dompet. Nganggur pasti diambil. Asli, beda banget sih. Biasa, mindset orang-orang tuh beda-beda ya. Oke, okay. Lagi mindset dulu, nih naik-naik sekarang. Oke. Oke, okay. Okay, ya coba deh. Aduh, apa yang kita lakuin? Oke. Okay. Jadi kita cari dulu aja deh. Oke. Okay. Oke, okay. Questnya dimulai. Yang pertama yang kita lakuin adalah... Mulai dari stasiun dulu. Stasiun. Oke. Okay. Ya, ada yang bisa gue bantu? Cing, diam cingnya. Pembicaraan gue tuh kadang-kadang tuh mengganggu, tapi ngeji masalah, malah enak. Oke? Okay. Ada yang ingin gue tanya ini pagi-pagi? Oh iya. Oke. Okay. Oh, jadi dia nemunya tuh kayak di stasiun deh. Kayak tuh berarti orangnya habis jalan-jalan. Oke. Okay. Ya udah
kita bisa lagi ke Frankfurt. Apa nih? Okay. Let's go. Dulu Margot in berarti oke okay. Margot ini soal dompet ini nih, ada orang hilang dompet nih, dia bisa aku bantu. Ini soal dompet ini nih, gimana nih Margot nih? Oh, Annabelle, anak belek. Annabelle, tuh sayang banget dia bawa pergi ya, tuh sayang banget. Oke, okay. Di Grand Market, ah, balik lagi, lucu gitu, yaudah, kita ke pasar lagi. Annabelle, anak belek. Oke, okay. Lalu cepat-cepat. Okay. Duh, jangan, kalau gue ngomong ke dia langsung jadi main quest, nah, gue perlu side quest. Annabelle, anak belek. Ternyata nama dia Tablau. Oke okay. Aduh kan dia baru aja pergi. Gak tau dimana dia. Sayangnya enggak. Oke okay. Aduh, mana? Ke gereja atau mana? Oke okay. Ke gereja, oke? Okay. Apa anak belak ada di gereja? Saya cek dulu, ya. Hup, lari cepat-cepat, secepat-cepatnya, ya. Pokoknya nggak akan nyesel deh asli ikutin waktu gua, ya. Karena gua berusaha untuk buat orang tak bosan, meskipun kadang tuh asli bosan. anak belak, akhirnya anak belak ketemu juga. Oh, adios, please. Aku menyiapkan di jiwaku segala macam ya. Biasa, orang itu berdoa dengan cara mereka masing-masing ya. Oke okay. Ini kayaknya deh. Oke okay. Nah kita langsung dia misi. Ada apa? Kalian mau nyuri? Udah lasang aja. Apa sih kita nyuri? Gak guna tau gak? Maaf. Apa kau anak belek? Annabelle. Iya benar. Akhirnya ketemu juga. Capek tau gue nyari-nyari lu setengah mati. Ini nih dompet lu ya. Oke okay. Oh iya, ini dompetku. Kalian temen dimana? Ya kayak lu tau lah. Oke okay, dan terus jalan situasinya. Di stasiun jantung nah. Di stasiun lagi ketemu sama si Lis itu ya. Oke okay. Oh kalian baik sekali. Biasanya langsung diambil loh isinya. Enggak lah, nah aja. Oke okay. Yaudah. Oke okay. Aku bawa ya beli souvenir ini di pasar. Nih gua kasih nih Picard Plus. Oke okay. Semoga berguna ya. Iya berguna banget sih asli. Tuh kalian baik banget ya. Oke okay, dah ya. Nih Lis udah ketemu. Oke, okay. Aduh, kalian bisa nemuin ya. Kasih ya. Ya, mau cepet-cepet. Oke, okay. Questnya berarti selesai. Sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Jadi intinya, tuh lihat tuh teman-teman tuh ya. Tuh. Jadi intinya orang kemarin ribut-ribut tuh. Dicuri bareng-barengnya. Siapa yang nyuri? Oh, jadi misteri. Oke, saksikan terus ya kelanjutannya. Ya. Jangan lupa di like, share, komen seperti biasa. Tuh kan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Ya. Dadah. All out attack.